Peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2018 Sambalan SMA di Kota Cimahi masih digagakan kumang ratus-ratus warga anu daftar poe Rebo isuk-isuk. Reana warga anu daftar ngalantarankeun calon siswa turta kolot siswa ngadogoti isuk-isuk mula samalah samemeh gerbang sakola dibuka. Mang ratus-ratus kolot calon siswa leah ngadago tur tangarantai di hareupeun gerbang SMA Negeri Hiji Kota Cimahi. Eta warga nu seja daftar teh leah ngadago ti isuk-isuk mula pikeun nyokot nomor antrian dina panerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2018 Hambalan SMA. Liantik itu di SMA Negeri Tilu Kota Cimahi, calon siswa turta wali siswa tembong ngagegekan buruan sakola. Dina poe katilu prak-prakan PPDB, calon peserta turta wali siswa, anu daftar jumlahna ngajawul tepi ka mang ratus-ratus siswa. Padahal ilaharna kuota sakola diwatesan antara 350 tepi ka 500 siswa. Sawatara wali siswa nembrakeun dirina kudu nyokot nomor antrian sapoe samemehna, sangkan bisa dengan daftarkeun barudakna harita. Eta hal teh karandapan alatan salah persepsi wali siswa yen anu datang leuwih awal bakal ditampa di eta sakola. Padahal prak-prakan memeres berkas administrasi kudu dilakonan secara online kalawan runut. Kalau antrian itu sebetulnya salah persepsi orang tua kalau ibu perhatikan ya. Walaupun sebetulnya kalau di SMA 3 mulai dari depan kan sudah ada informasi yang papan pengumuman beberapa prosedurnya dan sebagainya. Bahkan kita pasang 2 TV untuk informasi yang visualnya. Eta warga ngadago ti isuk-isuk mula pikeun nyangking nomor antrian dumeh ngarasa leuwang inggis teu katampa upama elat daftar. Eta warga daftar ka SMA Negeri Tilu Cimahi alatan faktor zonasi anu imahna henteu pati anggang jeung eta sakola. Satu sih karena sekarang kan ada jalur-jalur ya. Oh iya. Pertama karena kita jalurnya dekat dulu yang satunya kalau tadinya kita memang kayak dulu. Oh. Ya kita pengen cari yang sesuai. Cuman lebih riskan mungkin ya saat ini terus lebih jadi sekarang jalur jalur aja yang amannya aja. Minat ke sini. Iya, ada pes ke sini ya. Jadi udah minat ke sini. Dinamprona jumlah kuota kawatesanan lantaran padika dina panerimaan diutamakeun dumasar kana zonasi atau lelewak anu pangdeukeutna antara jarak imah calon peserta didik jeung sakola. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.